Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan Ustaz Dedi Irawan di mata pelajaran seni budaya untuk kelas 9. Untuk tahun ajaran ini, insyaallah Ustaz akan mengampu mata pelajaran seni budaya ini. Dan anak-anak sekalian, agar kita memahami apa yang akan kita pelajari dan bagaimana cara penilaian yang Ustaz akan ambil, ya, maka berikut Ustaz sampaikan. Yang pertama, kita untuk mata pelajaran SBK ini akan mempelajari akan bertemu sebanyak 6 kali pertemuan, ya, dan yang akan kita pelajari hanya 3 bab saja, ya. Baik. Apa itu? Yang pertama adalah seni rupa, yaitu tentang melukis. Yang kedua, seni suara, yaitu memainkan alat musik atau bernyanyi. Dan yang ketiga adalah seni gerak atau seni tari. Adapun penilaian yang Ustaz akan ambil, itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, yaitu dari tes tulis. Nah, nanti di setiap bab yang Ustaz sampaikan ini kan ada teorinya, ya. Dan kalian perlu simpan filenya agar nanti pas waktu ulangan kalian bisa membukanya kembali, ya, mempelajarinya kembali. Kemudian yang kedua, tugas yaitu pengumuman video tari nanti, ya. Jadi untuk video untuk seni tari itu kalian tidak perlu kalian yang jingkrak-jingkrak begitu, ya, tapi kumpulkan saja video tari nanti pada waktunya saya akan berikan, ya. Ini hanya sebatas gambaran saja. Dan yang ketiga adalah dari nilai praktek, apa itu lukisan dan video memainkan alat musik. Nanti prakteknya kalian diminta untuk mengumpulkan lukisan hasil karya kalian sendiri, bebas terbuat dari bahan apa saja, ya, dan menggambar apa saja yang tentunya yang layak untuk digambar. Kemudian video memainkan alat musik, baik itu alat musik apa, petik, motif, apa saja, plus dengan nyanyinya, ya, begitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran awal untuk mata pelajaran SBK di tahun ajaran ini, ya. Mari kita memasuki kepada bab 1, yaitu tentang seni lukis, ya. Anak-anak sekalian, untuk materi tentang seni lukis ini saya akan berikan dalam bentuk word, ya, dalam bentuk word. Jadi setelah ini saya akan berikan wordnya dan silakan kalian pelajari. Mending kalian simpan, ya. Dan itu menjadi sebagai bahan ajar untuk hari ini. Nanti setelah 3 bab dipelajari, ya, 3 materi dipelajari semuanya, baru nanti akan ada ulangan harian yang mencakup 3 bab ini, ya, semuanya. Jadi ulangannya nanti langsung sekaligus 3 bab, ya. Itu saja dari Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.